Pulau Borneo kaya dengan sejarah dan pembangunan tamadun bangsa. Justru seminar kajian manuskrip Borneo setentunya akan memberikan sejarah Borneo kepada masyarakat di Borneo, khususnya generasi belia, untuk membuat kajian dan penulisan mengenai sejarahnya yang masih kekurangan dan kurang lengkap dewasa ini. Menurut Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, pengkajian dan penulisan sejarah Borneo adalah sangat penting dan amat diperlukan, bukan sahaja untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sejarah, malah sumbangannya dalam menyelamatkan khazanah sejarah dan warisan masyarakat Borneo yang masih banyak tersimpan dan belum dikaji, sama ada dalam bentuk lisan maupun tulisan, khususnya manuskrip Melayu. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berucap semasa merasmikan seminar kajian manuskrip Borneo dan pameran manuskrip dan buku kuno peradaban Nusantara petang tadi. Yang Berhormat Pihin juga berharap melalui seminar kajian manuskrip Borneo ini, para pembentang akan dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan yang menjadikan pengkajian selanjutnya akan lebih mudah. Dengan adanya seminar ini juga akan dapat memberikan sumbangan yang berharga serta mendorong para penelaah, pengkaji, pelajar dan peminat sejarah untuk membuat kajian lebih meluas dan dapat membuka minda orang ramai tentang kepentingan sumber sejarah Borneo dalam pembangunan negara dan kawasan serantau. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menyambut baik usaha Pusat Sejarah Brunei menganjurkan seminar ini sebagai inisiatif untuk memperkenalkan Pusat Pengkajian Borneo sebagai pusat sumber dan pengkajian sejarah khususnya yang bersangkutan dengan sejarah Borneo. Di sinilah peranan Pusat Sejarah Brunei dan institusi-institusi lain yang relevan untuk menyelamatkan hajanah sejarah dan warisan bangsa daripada terus lenyap begitu saja kerana usaha yang lebih komprehensif dilakukan ke atasnya. Saya dengan amat sukacita merasmikan seminar kajian manuskrip Borneo 2017 anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan resminya. Ucap tamat seminar kajian manuskrip Borneo yang bertemakan melestari warisan bangsa antara lain menyentuh sejarah manuskrip dan kandungan manuskrip seperti ilmu sejarah sesebuah kerajaan atau kesultanan, perubatan, pertukangan, pertanian dan ilmu agama. Ucap tamat disampaikan oleh Pengiran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. Seminar julung kali ini dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei sebagai susulan daripada Seminar Sejarah Borneo kali ketiga yang diadakan pada tahun 2013. Seminar ini merupakan projek utama Pusat Sejarah Brunei selaras dengan usaha jabatan untuk menjadikan Pusat Pengkajian Borneo sebagai Pusat Borneo dalam bidang sumber rujukan dan pengkajian mengenai sejarah Borneo. Pameran manuskrip dan buku kuno peradaban Nusantara juga dirasmikan. Pameran antara lain bertujuan untuk mendedahkan masyarakat kepada pengetahuan tentang manuskrip kuno yang berusia lebih 100 tahun. Juga hadir Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji A. Rashid dan Datin Paduka Dr. Hajah Nur Lila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Berhormat Pihin Jawatan Dalam Seri Maharaja Datu Seri Utama Dr. Haji Awang Muhammad Jamil As-Sufri bin Begawan Pihin Udana Khatib Datu Seri Paduka Haji Awang Umar, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Semasa seminar dua hari ini, 53 kertas kerja dibincangkan oleh para pembentang dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Pelbagai pihak terus mengadakan majlis dikir bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat petang kemarin, rombongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis umpamanya di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Juga hadir Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji A. Rashid, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Hari ini bermula program pertukaran latihan bersama bagi pegawai-pegawai kanan Brunei Darussalam dan Singapura dalam usaha memantapkan jalinan kerjasama dua hal. Butiran yang menyusul selepas petikan titah ini. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus mengukuhkan hubungan kerjasama dan persahabatan melalui program pertukaran latihan bersama bagi pegawai-pegawai kanan kali ketiga. Bercakap semasa majlis perasmian program pagi tadi, Awang Abdul Muttalib bin Pehin, Orang Kaya Sri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berkata, program tersebut memberikan peluang kepada para peserta untuk mewujudkan rangkaian kerja, pertukaran idea dan saling belajar antara satu sama yang lain. Awang Abdul Muttalib mengakui hubungan rapat dan kerjasama dua hala berterusan antara Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura yang telah lama wujud dan berkembang hendaklah diteruskan bagi meningkatkan lagi kapasiti dalam bidang keselamatan. Is to build our close relationship further. And I am confident that this program will benefit us and strengthen our capacity in facing new issues and challenges in the areas that I mentioned. I certainly hope the participants will have a productive and fruitful meeting with positive deliverables, conclusion, and recommendations in pursuing our common goals, especially in the areas of border control measures, if I may recap. Firefighting, disaster mitigation, and of course urban search and rescue management. Sementara itu, ucapan Tuan T. Rajakumar, Timbalan Setia Usaha Tetap Antarabangsa Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura pula menekankan, program pertukaran tahunan ini menyediakan landasan terbaik bagi mengukuhkan lagi hubungan antara para pegawai kedua-dua buah negara. 20 orang pegawai menyertai program tersebut. Program selama 12 hari ini bermula hari ini di Bandar Seri Begawan dengan fasa pertama dan di Singapura bagi fasa kedua. Di sepanjang program ini, para peserta berpeluang membuat lawatan ke beberapa agensi di kedua-dua buah negara bagi mengetahui lebih dekat peranan dan fungsi setiap jabatan serta berkongsi pengalaman dan amalan terbaik khususnya dalam menangani isu-isu keselamatan dan prosedur penyelarasan di peringkat kebangsaan selain meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan. Juga hadir Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setia Usaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri dan Awang Ajman bin Meluden, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Brunei's Prime Minister's Office and the Minister. Guru masih perlu berusaha untuk menambah baik penglibatan pelajar dalam pembelajaran yang mencabar secara intelektual dan seterusnya mengembangkan kemahiran berfikir yang lebih tinggi. Beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk mendukung hasrat tersebut. Justru guru baharu perlu mengambil peluang program induksi yang dikendalikan untuk memperluaskan pengetahuan dan kepakaran mereka bagi memberikan pendidikan berkualiti kepada para pelajar. Majlis pembukaan rasmi program induksi bagi guru-guru baharu tahun 2017 berlangsung pagi tadi. Hadir Dayang Nadia Lee Siuhun binti Abdullah, Timbalan Setia Usaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Seramai 178 orang guru yang baru berkhidmat dengan kerajaan, khususnya di Kementerian Pendidikan, mengikuti program selama 3 hari itu. Program induksi ini antara lain bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai sistem pendidikan negara abad ke-21 SPN 21 bagi mencapai ekspektasi atau jangkaan yang diharapkan di peringkat kementerian, di samping memberikan pendedahan dan pengenalan tentang hal ehwal pentadbiran, pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran profesional di jabatan sekolah-sekolah. Melalui program itu, guru-guru baharu diharap akan lebih bersedia untuk menjalankan tugas sebagai pendidik, mempunyai pengetahuan serta mendukung dasar dan inisiatif yang sedang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan, menjadikan akhlak dan etika kerja sebagai panduan kerja seharian, di samping memelihara reputasi profesionalisme dan imej sebagai seorang pendidik yang berdaya tahan dan bermotivasi tinggi.
Lembaga Pelancongan Brunei akan mengadakan Festival Disember Brunei 2017 yang merupakan kerajaan pertama dianjurkan oleh Lembaga Pelancongan Brunei dengan kerjasama beberapa pihak yang berkepentingan. Antara matlamat festival untuk menyatukan beberapa acara dan aktiviti menarik yang dianjurkan oleh pelbagai pengurus acara sempena musim cuti persekolahan. Salah satu aktiviti dalam festival tersebut ialah program Kem Ibadah Belia. Program tersebut akan diungkayahkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Perkara itu dijelaskan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa sidang media mengenainya petang tadi. Kem Ibadah Belia ini merupakan salah satu acara yang telah disusun bagi menyemarakkan lagi acara di bulan Disember ini melalui penglibatan belia-belia daripada keempat-empat daerah untuk ditempatkan di beberapa buah masjid yang telah dikenal pasti untuk mengikuti program yang telah disusun. Berbagai acara telah di sediakan khusus bagi memberikan peluang kepada belia-belia petani berbagai aspek seperti keagamaan, kemasyarakatan dan juga sebagainya, dan diharap akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang mengikuti program berkenaan. Program ini juga turut dibukakan kepada penyertaan pelancong-pelancong yang berhasrat untuk ikut serta dalam program ini, yang mana nanti akan disatukan bersama dengan peserta-peserta program tempatan yang akan mengikuti program. Sementara Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, menjelaskan 500 belia masjid seluruh negara dijangka akan menyertai program Kem Ibadah Belia itu nanti. Kami berharap ianya akan mendapat sambutan daripada para belia, dan ramai belia ini yang ingin turut serta khususnya ketika dalam musim cuti persekolahan ini. Dan selain itu juga, kita mengharap ianya agar melatih diri para belia ini untuk mendekati masjid, dan juga mereka aktif dalam apa jua aktiviti-aktiviti masjid yang diungkayahkan, dan membiasakan pergaulan yang sehat di kalangan mereka dan masyarakat sekeliling, insyaAllah. Dan juga dengan ada platform ini, dengan adanya insyaAllah daripada pelancong umpamanya, maka ini akan merapatkan lagi hubungan antara belia di negara Brunei Darussalam dengan belia luar, dan ketani pun dapat mendedahkan sebahagian sedikit mengenai dengan hal ehwal masjid maupun sejarah Islam kepada pelancong-pelancong luar, insyaAllah. Kem Ibadah Belia akan diadakan di keempat-empat daerah, dan pengisian program bukan sahaja tertumpu dalam bentuk keagamaan tetapi juga dalam bentuk riadah dan bersukan. Untuk maklumat lanjut mengenainya, hubungi bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 222-3277. Sikap prihatin terhadap golongan yang memerlukan bantuan sama ada dari pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan di negara ini memang tidak dinafikan. Contohnya, badan-badan bukan kerajaan menyumbangkan derma kepada murid-murid sekolah rendah Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang Tutong. Seramai 104 orang murid yang tidak berkemampuan dan anak yatim menerima sumbangan daripada La Vida Brunei Darussalam dan Lotus Light Charity Society. Sumbangan berupa peralatan sekolah dan makanan asasi itu diserahkan oleh Puan Don Lee, pengurus La Vida Brunei Darussalam. Sumbangan antara lain bertujuan untuk meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan dalam mempersiapkan anak-anak mereka bagi musim persekolahan tahun 2018. Bersempena memperingati sambutan hari ulang tahun penukaran nama Brunei, nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-47, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pagi tadi mengadakan kempen derma darah.
Para penderma darah termasuk Awang Haji Ali bin Mat Yassin, Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, dan Pengiran Ahmad bin Pengiran Haji Abdul Rahman, pemangku ketua bahagian pentadbiran di Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Kempen bertujuan memberikan sokongan dan keprihatinan kepada masyarakat dalam menyumbangkan serta menambahkan stok darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Amalan menderma darah sangat digalakkan memandangkan menderma seunit darah boleh menyelamatkan nyawa. Kelas Bimbingan Muslimah Masjid Zainab Lumut mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia menaiki takhta. Majlis khatam melibatkan 30 orang peserta. Antara fadilat khatam Al-Quran ialah mendapat pahala yang berlipat ganda selain mendapat ketenteraman dan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir Dayang Hajah Niza Aryanti binti Abdul Rahman, isteri pemerintah batalion ketiga Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Lumut. Festival Seni Pencak Silat Cakap Asli dan Kuntau Peringkat Kebangsaan sempena Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia menaiki takhta dibuka rasmi petang tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah, Berakas. Majlis pembukaan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sunadi bin Haji Buntar, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. 10 pesilat bertanding dalam tunggal putra campuran silat cakak dan kuntau. Mereka terdiri daripada beberapa badan persatuan silat di negara ini. Pasukan Mam Bakri Brunei Shell dan pasukan Berry One Company masing-masing mencatat kemenangan dalam kategori wanita Kejohanan Bola Keranjang Terbuka Losan Brunei. Kejohanan adalah bersempena sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia menaiki takhta dan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadung. Dalam perlawanan pertama, Juramas berjersey ungu tewas kepada Mums Bakery 43-94. Pada suku pertama, Mums Bakery mendahului 20-18. Suku kedua dan ketiga juga menyaksikan kehebatan Mums Bakery mendahului perlawanan. Dalam aksi suku terakhir, Mums Bakery menambah 28 mata berbanding Juramas 9 mata dan seterusnya memenangi perlawanan dengan perbezaan 50 mata. Dalam perlawanan kedua, Berry One Company berjersey hitam mendahului SSBN Honey Card Smart 17-10. Namun suku kedua dan ketiga, Honey Card Smart merapatkan jurang kedudukan 42-41. Bagaimanapun, pada suku penentuan, Berry One bangkit semula dan menewaskan Honey Card Smart dengan keputusan 58 berbalas 49.